Ya, pemirsa, sebanyak 27 exit tol di Jawa Tengah akan ditutup pada 16 Juli hingga 22 Juli 2021. Selain itu, penyekatan di 224 lokasi di seluruh Jawa Tengah juga akan diperketat. Penyekatan pembatasan arus lalu lintas di Provinsi Jawa Tengah selama PPKM darurat terus dilakukan. Salah satunya yakni dengan penutupan exit tol di Jawa Tengah mulai tanggal 16 hingga 22 Juli. Ada 27 exit tol mulai dari Brebes hingga Sragen yang ditutup. Nah, bagi kendaraan yang terlanjur masuk tol pada tanggal tersebut tidak akan bisa keluar di Jawa Tengah. Begitu pula kendaraan yang masuk dari Jawa Timur yang juga tidak akan bisa keluar di Jawa Tengah. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi menjelaskan, selain menutup seluruh pintu tol yang ada, pihaknya juga melakukan pengetatan di 224 posko checkpoint non-tol yang didirikan di seluruh daerah di Jawa Tengah. Tadi Pak Bupati sudah memaparkan bahwa di seluruh pintu tol, exit tol wilayah Jawa Tengah akan kita tutup. Karena apa? Karena Jawa Tengah merupakan epicentrum terkait dengan sentral gravitasi masyarakat yang tujuan mudik maupun apapun bentuknya. Satu, pada saat libur hari ini, Sabtu Minggu. Yang kedua, terkait dengan hari libur nasional yang mungkin nanti akan ada. Nah, pemirsa, berikut daftar 27 exit tol Jawa Tengah yang akan ditutup pada 16 hingga 22 Juli 2021. Dan untuk mengetahui persiapan penutupan